Ya, ini saya ingin membagikan tips gimana untuk mengatasi supaya burung tidak sampai memegang ruji samping. Yaitu yang kita perlukan adalah ya kawat atau tembaga, boleh. Kalau kawat ini seperempat kilonya hanya 7.000. Jadi untuk dua pantungan sangkar burung kenari ini tidak menghabiskan biaya sampai 1.000 rupiah. Kita bisa lihat seperti ini, kita taruh di pinggir ya, kira-kira sekitar 3-4 cm, mengatasi burung untuk tidak memegang uji samping. Dan ada tips juga untuk mengatasi burung, supaya menjaga kondisi burung supaya fit setiap hari, bisa kita berikan ini leman 1 tetes di minumnya tiap hari sekali aja. Dan untuk mengatasi burung kurang kondisi disebabkan penyakit, bisa kita tambahkan sekitar 3 tetes lagi. Mungkin ini bisa menjadi tips untuk membantu para kenari mania semua. Hari ini kita belajar bagaimana cara mengatasi biar kenari tidak menguji ke samping di kepanggungan, yaitu kita beli ini kawat, bisa kawat atau tembaga. Kalau kawat ini beli di toko hanya seperempat, hanya 7.000 rupiah. Dan kalau kita kalkulasi untuk dua pangkringan tidak akan menghabiskan biaya sampai 1.000 rupiah. Mari kita coba caranya. Ini kita potong sekitar 30 cm, kita potong, kita lilitkan di tepi pangkringannya. Harus ditutup dia. Paling sih 2